Banyak yang tidak tahu bahwa Prabowo dilahirkan dari garis keturunan Sultan Agung Mataram. Beliau juga merupakan keturunan kesatria dari Jawa Tengah, yaitu Raden Tumenggung Kertanegara, atau lebih dikenal dengan nama Raden Banyakwide. Nah, ini diwawal dengan waktu perang Diponegoro, ya, Pangeran Diponegoro dibantu oleh beberapa pembantu, ya, panglima-panglimanya. Salah satu tuh nenek moyang kami, dia namanya Raden Tumenggung, ya, Kertanegara, dan juga dinamakan, diberikan nama atau judul Eyang Banyakwide. Jadi dia turun-temurun dari satu trah dari bupati di daerah Banyumas. Jadi dia punya satu trah yang agak luar biasa. Ada Kertanegara, Banyakwide, yang ada tunangan dengan Jadiningrat.